Lu apain nono perempuan nono kesana nono? Sob, malam ini dia nggak gua kasih jatah, Sob. Apaan? Nggak gua kasih jatah. Kalau gitu aku yang ngasih jatah kamu. Wis, ya. Apaan tuh, Sob? Nah. Wee, keren. Entos. Cantik, Sob. Makan dulu ya, biar cepet sembuh. Sayang. Enggak. Kenapa sih? Rena tuh udah baik mau nyuapin lo. Gua gak minta dia gitu sama gua. Dan gua gak kenal sama dia. Klub kayaknya udah nanyain kapan Ferdi bisa masuk Medici lagi. Aku bingung jawabnya. Aduh, lu kan tau sendiri kan? Lu tau sendiri tuh dia lagi gimana? Menurut kata dokter, ingatannya tuh belum tentu bisa 100% balik lagi. Moodnya bisa berubah-ubah. Sekarang bisa begini, ntar bisa begitu. Kok? Apa gini aja? Lo ajak dia aja ke klub. Siapa tahu kan tuh, sedikit demi sedikit ingatannya bisa balik lagi. Ya. Ya, jangan ketawa, aja kalau mau. Iya. Aja. Iya, Vin, aduh. Sob. Ayo Sob, berangkat aja Sob. DJ, tuh lihat tuh, teman-teman semuanya udah pada kangen sama gesekan tangan kamu tuh loh. Kedis-dis ya, dis-dis, digesek-gesek, piringan hitam digesek, dis-dis. Udah sana, no, kamu kesana. Ih. Benar ya.
Hey babe, you look tired. You okay? Hi babe. I'm a lot better now that I see you are beautiful. Bye. Kamu lulus kuliah ya? Ingatan kamu sudah pulih ya? Kok kamu tahu sih kalau aku lulus kuliah? Ya iyalah, ini jam 8 pagi dan ini jam kuliah kamu. Ya pasti kamu bolos lah. Aduh, udah kek, jangan berantem terus. Eh, Rena tuh kangen sama lo. Udah ya, aku mau pergi. Dah. Sayang, aku pengen refreshing sama kamu. Lebih baik kamu pulang aja ya. Aku emang butuh refreshing, tapi bukan sama kamu. Ya, sayang. Belok itu mbok pakai sen, ngomong kayak seneng, seneng ya kalau temennya cacat, seneng. Ah, lo kayak baru ke rumah gue sekali aja. Salahnya tiangnya itu nyalain saya. Ah, lagi ngapain sob? Aduh, tuh. Sob. Kenapa sekarang kamu kok kecanduan webcam sama si bule itu? Mau tau aja sih lo. Ya, harus tahu dong, temen sebagai temen tuh udah tahu. Saat ini wanita yang paling mengerti tentang perasaan gue adalah Sasha. Sasha, boleh ikutan nggak sob? Kagak, nggak. Lo di situ aja ya. Udah sana, no. Sya. Pelit. Hi babe, I just got out of the pool. So hot in LA today. How was your day? Hi babe, it was okay. It would have been way better if I could have seen you. You'll see me sooner rather than later. Give me a surprise. A surprise? I'll give you more than that. Okay. Thank you.
Aduh, yuk. Aduh. Gila kamu ya, gila. Apa sih? Nyuruh saya jemput di kuburan kayak begini. Tuh, coba kalau kamu nyuruh saya jemput di akhirat. Tuh, ampun, ampun sob, ampun banget. Sob, gua tuh tadi motong jalan. Gak tau kenapa tiba-tiba mobil gua mogok. Nah sekarang mobil gua ada di bengkel sono tuh. Aneh, kamu tuh aneh. Suruh orang jemput di kuburan kayak begini. Ih, apaan tuh? Mana gelap lagi. Out. Cap. Anterin pipis yuk. Ya udah pipis aja sono. Ayo dong, anterin dong. Emang gue cewek lo? Ogah. Iya, pleh. Suruh nganterin ogah-ogah. Pipis sendiri ah. Ya udah sono. Apaan tuh? Sini, Sap! Sap! Apaan sih? Sini! Sepi amat sih. Jualan bakpao udah preot. Dua periode loh ini sekarang ini, nggak ada kemajuan sama sekali. Ada konsumen, selamat malam, Om. Malam. Ya? Malam, itu Pak. Itu yang saya maksud. Iya, Pak. Jualan apa, Pak? Bakpo. Oh, iya. Ini bakpo bukan sembarang bakpo, Om. Masa sih? Ini langsung didatangkan dari negeri Tiongkok. Alah. Aduh, amat. Nyampe sini nggak apa keburu basi tuh, Pak. Ngeplendor. Ngeplendor. Naik suawat. Pesawat. Itu yang tak maksud kayak gitu tadi. Bales siang. Iya, Pak. Sob, mau yang rasa apa? Tuh. Ini beraneka ragam. Tuh, kan? Ayamnya satu. Satu. Ayam satu, kaki dua? Satu maksudnya, Pak. Oh, ayam satu. Ayam satu, Pak. Ayam satu. Ayam kampung apa ayam kota? Kampung aja deh. Kampung, Pak. Satu. Kampung. Saya minta Pak Pau. Rasa yang paling enak. Iya, Pak ya. Ini yang paling enak. Iya. Ini bermacam-macam rasa. Asik. Campuran 10 rasa. Masa sih, Pak? Enggak. Iya, ya, Pak. Aduh. Halo, Pak. Ya. Sob. Aneh enggak sih jualan bakpao udah kuburan kayak gini? Banget, Sob. Loh, emang kenapa? Ini prospeknya bagus. Ini di belakang. Di belakang itu nanti mau dibangun mall. Kok tahu ya? Lo tahun depan itu udah dibangun mall. Jualan apa? Enggak anu, enggak pada pesen ngedring, ngedring. Ngedring, ngedring yang naik motor itu lo. Ngetril sob itu mah. Ngetril tuh yang di sisil-sisil tuh, kalau di Jawa namanya ngetril tuh. Itu upil. Upil tuh di dalam sini. Terus ah. Makan ah. Diincipin dulu. Incipin. Ketagihan nanti. Bawel. Cerewet yang jualan bakpao. Ayo makan. Enggak. Banyak sop. Kurang ajar lu ya manusia. Gua kan jualan sini buat penghuni sini,
bukan buat lo. Dasar ya. Hah? Tapi tadi gue suara lelaki, suara perempuan dong. Ah, kurang ajar ya manusia ya. Ini kan buat jualan di sini, bukan buat lo. Itu kan pococi, pocong banci. Manusia, kenapa sih lu mesti takut sama pocong? Pocong itu kan persatuan organisasi bencong. Kita kan gak ngebunuh, cuma nyedot. Nyedot ubun-ubun lu. Kurang ajar lu ya, biar gini-gini gua tau gak? Mantan ratu, ratu komodo. Macem-macem ya. Beruang! Capek. Ini juga ribet, bikin ribet. Udah tau gue ratu, ngapain pakai gini? Apaan sih? Stop, sini stop! Ayo lu, turun gak lu? Hah? Lu ya ngelempar gua pakai bapal. Turun, berani-beraninya ngelempar pocong bidadari. Ayo lu, ayo. Gua putar lu. Cep, cep, tolong cep, mati aku cep. Atur, cep, cep, cep. Rasain kan? Lu ngedekin pocong, ini akibatnya. Batang, kan? Ini mal. Tak pencet bijinya. Ini mal. Ya, ya, pipis, cep. Pipis. Kurang ajar. Gua dikencingin. Dasar lu ya. Minum tuh, minum. Ini air kentiku minum. Tunggu pembalasan gua ya. Sayang, kamu habis makan stroberi ya? Kayak jus stroberi sayang. Besok makan jus mangga ya. Diin pocong. Keluar. Ngapain? Mau masuk. Barusan aku ngimpi dikejar-kejar sama pocong. Lagian lolonya sendiri sih, yang pakai kebelet kencing di kuburan segala. Gua kasih tau ya, kencing di kuburan itu tuh sial. Sob, nyamuk kuburan gede-gede ya. Sob, kira-kira pohon yang saya kencingin di mana ya? Jangan-jangan pohon ini, Sob. Iya ini. Bau pesing. Tapi kok kecil ya? Iya, Sob. Pesingnya masih kecium. Udah. Sekarang lo minta maaf sama ini pohon, biar lo kagak dimimpin serem lagi. Udah buruan. Caranya minta maaf sama pohon ini gimana? Ya kalau pohonnya ngasih maaf sama saya, kalau enggak. Ya udah buruan minta maaf. Iya, iya. Pohon, saya minta maaf ya pohon ya. Maaf, saya teledor.
ngencingin pohon. Please, kasih maaf ya pohon ya. Pokoknya syarat apapun akan saya laksanakan. Tapi jangan dikasih mimpi yang serem lagi ya pohon ya. Pohon. Oke. Kali ini gua maafin kalian berdua. Tapi kalian berdua lihat tuh. Di sebelah sono ada tukang bakpo. Kalian mesti beli di sana. Karena itu samat. Samat. Syarat. Syarat, tahu enggak? Ya, kalian mesti beli dan dimakan di sono. Sanggup enggak tuh? Iya, pohon. Pohonnya geragas. Masih ada satu syarat lagi. Apa lagi sih? Kalian atau lu aja deh buka baju dan celana. Sanggup enggak? Ayo. Alah. Nolak, pengen apes. Iya, pengen kualat. Iya. Iya. Tuh. Celana, cepetan. Alah. Celana. Apa lagi sih? Aneh-aneh aja syaratnya sih. Buruan, buka. Iya. Ada orang enggak ya? Aman. Buruan. Udah tuh. Sop udah tuh sop ya. Udah buruan ke sana. Iya. Beli Pak Bau. Ayo. Buruan ayo. Waduh, ini aku mesti ke sana lebih dulu nih sebelum dia datang ke sana. Rezeki. Kamu yang botak, nggak usah ikut ke sana. Biar temen lo aja. Ngerti nggak? Ayo! Iya. Pak, Pak, baunya 10. Oke, bos. Aduh, laris. Yang ayam, Pak. Oke. Sepuluh. Hati bagi. Udah, Pak. Itu penghuni kuburan sini, Pak. Bapak sering dilihatin? Enggak. Saya juga baru sekali ini. Waktu kemarin lagi deh. Siapa tuh, Pak? Bakpaonya 5. Kembalinya buat anak bini lu.
Nek, cus yuk, udah mau mulai tuh. Eh, mulai apa, Mas? Mulai tampil. Oh, ngisi acara di panggung itu? Iya, ngapain sih lu mau tahu aja? Enggak, ini artinya emang Sio. Cepetan, apa cepetan! Iya, iya, iya. Pengen nonton, Mas? Aduh, kenapa itu? Ayo kita ke sana. Kenapa ini? Kenapa? Aduh. Oh, turun ya. Ayo, sabar. Turun loh. Turun. Turun. Aduh, Pak, ini apa? Aduh. Apa? Bukan. Apa? Apa? Dasar penculik lo. Sabar rontong ada kita. Udah habis. Ayam. Jangan deh, Bapak. Kenapa? Ini kaki gua. Sembarangan aja lu mukulin ya. Ayang baby. Ayang, jangan dipukulin ayang. Sakit ya ayang. Sakit banget. Kurang ajar lu ya. Sabar. Kaki gua lu pukulin. Iya, enggak tahu. Ini juga nih. Ayang baby, pukul ayang. Bobek sih lu ah. Tuhan lu, biasa lu ya. Apa lu? Sabar ibu. Lagian ibu kemari mau ngapain sih? Mau ngapain? Gua mau minta dianterin. Oh, dianterin ke restoran ya, Bu, ya? Restoran? Masa di hutan ada restoran? Mata lu kemana? Perutnya kenapa, Bu? Tumor! Bunting hamil nih, tahu? Hah? Tua-tua masih hamil? Tua-tua masih hamil? Gua masih doyan sama laki gua? Belakangan lu! Hah? Pengen gua cepol lu! Jangan sembarangan aja, Bu! Maaf, ibu! Laki gua ini, yayang, diapain yayang? Uman, biasa lu. Kabur! Jalan lu. Ya, apa kabar semuanya? Ya, udah siap goyang? Oke, yuk kita goyang sama-sama, Kimon! Sorry it's so late. I'm so turned on right now. Do you miss me yet? Mm-hmm.
Bibi ada nggak? Ada, lagi tidur di dalam. Oke. Lu mau kemana sih? Kan mau jalan-jalan ke mall sama Ferdi. Cie. Ya udah bentar, gue bangunin dulu ya. Oke, aku tunggu di sofa ya. Sip. Bentar ya. Bangun deh! Ayo bangun! Kenapa sih sekarang kalian jadi pengganggu hidup gua? Udah bangun! Kebo banget sih! Untung aja lo abang gue! Gue mau pergi dulu bentar! Iya! Yeah. Lo ngapain lo di sini? Semalam nggak pulang. Keluar. Keluar. Bobo. Ini lagi bobo. Keluar. Masih antuk. Bobo. Bangun. Sayang. Kamu bolos kuliah lagi ya? Susah banget sih dibilanginnya. Ini kan hari Minggu, sayang. Aku kan pengen jalan-jalan sama kamu. Sayang. Siapa yang ngijinin Rena tidur di sini? Gue. Udah deh, mendingan sekarang lo pergi aja sama Rena, ya. Daripada lo di rumah juga enggak ngapa-ngapain. Tapi inget ya, jangan pulang kemalaman karena nanti malam jam 12 kita ke bandara jemput Mama. Ya? Serius lo, Mama balik dari Amerika? Serius? Serius. Udah sekarang mendingan lo pergi sama dia ya. Dadah. Ya, jalan-jalan. Gak jadi. Welcome home, Mom. Terima kasih, sayang. Istirahat ya, Ma. Talk to you tomorrow. Fer, I miss you. Miss you too, Ma. Gimana perkembangan kesehatan Ferdi sekarang? Ya, dipelah. Sebenarnya sih dia udah baik kan, Ma. Cuman semenjak dia pulang dari rumah sakit, ya nggak tahu, dia agak aneh aja. Mama akan perhatikan Ferdi. Aku juga, Mam. Aku akan jaga Ferdi. Thank you.
Ma. Ferdi mau ke LA. Mau ziarah makam papa kamu? Gampang lah, Ma. Itu nomor dua. Palingan mau ketemu sama sang pujaan hatinya, Ma. Namanya Sasha. Vin, siapa itu Sasha? Tuh, cewek yang sering webcaman sama Ferdi. Mama dan Fiona pastiin kalau kamu nggak kenapa-napa. Udah sana pakai baju. Apa sih lo ntar? I miss you so much. I want you to come stay in LA with me. Hey baby, I miss you too. I will come stay with you one day. Oh, aneh banget ya? Iya. Gak apa-apa. Yang penting sekarang kita udah dapetin fotonya sama alamatnya. Kemudian. Tapi gak tau kenapa ya, Maya. Perasaan aku tuh gak enak aja sama si Sasha-Sasha ini. Los Angeles. Bye. Joe, I need your help, Joe. Yeah. Because I know you are a professional detective. I need info about someone, girl. I will send you email about the detail about her. Gotcha. Don't forget call me if you get about her. Okay? Bye.
Sasha? Who are you? Detective Joe Conway, LAPD. Are you Sasha? No. Sasha's my twin. My name's Gray. Oh, is she here? Can I talk to her? What do you want with Sasha? A friend of mine just asked me to check up on her, so I was just checking. Let me take a shower and we'll talk. Hey. Follow me. Have a seat. Sasha and I spent a lot of time in Indonesia. We loved it there. The culture, the food, the people are all so nice. In fact, I just got back from there. My sister's dead. What? December 6th, malam satu sore. She got into a terrible accident. Her car collided with another, killing her instantly. We buried her where she's happiest, in Indonesia. She would have wanted that. If Sasha's dead, who's Freddie been talking to? This is the address where Sasha's buried. Shot. Fer, belum tidur? Ma, sini ma, sini ma. Sini. Sekalian aku kenalin sama pacar aku, ma. Namanya Syasha, ma. Hi, babe. She is my mother. Fer, itu kosong, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa gimana sih, Ma? Itu tuh Sasha, Ma. Tuh, Ma, Mama. Sasha baru keluar dari toilet, Ma. Tuh. Hi. Fer, itu nggak ada siapa-siapa, Fer. Ma, itu tuh Sasha, Ma. Pacarnya Ferdi. Cantik ya, Ma?
Udah malam, Nak. Tidur ya. Sebenarnya Sasha itu sudah meninggal loh. Sasha? Sasha yang suka webcaman sama Ferdi? Iya. Ini alamatnya Mama dapat. Mam, kita harus kasih tau Ferdi. Ayo, Ma. Sebaiknya kamu selidiki dulu siapa itu Sasha Almayer. Kembarannya adalah Grey Almayer. Dia semua sudah menceritakan sama detektif yang Mama sewa. Jadi, diam-diam Mama selidikin Sasha? Iya. Sasha adalah korban kecelakaan kamu, Nak. Kamu gak percaya? Nih alamatnya. Mama juga dapatkan dari detektif yang Mama sewa. Fer, Sasha itu sudah meninggal, Nak. Mungkin dia mau lo minta maaf ke makamnya kali, Kak. Ma, ini sepenuhnya bukan kesalahan Ferdi, Ma. Malam itu Ferdi emang lagi mabuk berat, Nah. Tapi Sasha juga lagi ngebut, Ma. Akhirnya kita gak bisa saling hindar. Dan akhirnya kita tabrakan. Ma. Malam ini juga, Ferdi akan ke makam Sasha. Sebelum kamu ke makam Sasha, lebih baik kamu mandi kembang dulu, Nak. Supaya arwah Sasha tidak mengganggu kamu terus. Ya? Iya, Ma. Malam, Tante. Malam. Kamu Rena, kan? Iya. Tante, kalau Ferdinya ada nggak? Ada di dalam. Masuk yuk. Makasih. Hai, sayang. Ren,
Maafin aku ya. Aku emang salah sama kamu. Nyari siapa sih? Kamu kesini tuh mau ngajak ini tau? Aku kirain mau ngapain. Memang harus malam hari. Sob, Sasa, Almayer, bukan Sasa kamu kan? Iya, Sasa gue sebenarnya udah meninggal. Jangan tanya kenapa semua ini bisa terjadi. Karena gue sendiri juga gak tahu. Terus saya mau nanya pada rumput yang bergoyang gitu. Sasha, it's your favorite flower. Maafin aku ya. Kecelakaan itu memang menakdirkan hanya aku yang tetap hidup. Eh, lu kagak kencing sembarangan di kuburan lagi kan? Enggak. Ngagetin aja kamu. Gue tahu temennya takut kagetin. Sob. Apaan sih? Jangan-jangan ini bajai setan, Sob. Ah, penakut, penakut, penakut. Kayak saya ini loh. Hei! Apa ini kalian? Lu setan? Iya, emang setan. Masa sih? Iya. Masa gak percaya? Setan kok ngomong? Pakai dasi, bajunya kuning, najis. Wah, kamu kira ini saya ini Situ bukan? Ya bukan. Ya udah, mau setan kok ngomong barang ya? Iya. Sop. Kita buktiin, kita tangkap. Ya. Ayo, tangkap. Ayo, tangkap. Ayo, tangkap. Ayo. Ayo, ayo. Satu, dua. Ayo. Ya. Ika kena lah ya. Ayo, tangkap. Ayo, tangkap. Ya. Satu, dua. Tiga. Kita singkirin, kayak ayam. Ayo, tangkap terus. Dua. Halo.
jangan-jangan itu beneran setan, Sob. Tegang lagi. Ayo, ayo. Satu, dua, tiga. Ya! Aduh, Cabang Bebe. Cabang Bebe, Cabang Bebe. Enak aja lo. Jin Arok. Aduh, dulu aku jualan bakpo bangkrut. Sekarang aku ganti somai. Kayaknya ente mau bantuin aku ya? Pasti laris abis gara-gara ada Jin Arok. Apa kabra? Kabra, kabra, kabra. Jin Arok, Jin Arok. Kalau lo peyang, gua mau mampus di sini, tau gak? Sorry lo. Emang dari kapan sih masuk ke sini? Dari kapan? Udah lama gua di sini. Kalau mau masuk ke sini mentuin aku, SMS dong. SMS. Mau nyobain somenya dulu? Kagak, ngapain? Ini somen sudah saya kentutin semua. Hah? Semua? Iya. Aduh. Pasti bakalan habis gara-gara kentutmu. Thank you.